Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Marine Story. Oke, kali ini untuk teman-teman pelayaran yang kapalnya lagi sandar di Semarang atau lagi docking di Semarang, kita punya tempat review, tempat ngopi yang spotnya keren. Setengah jam dari Semarang kalau naik mobil dan lewat tol. Ada di daerah Kesongo, Tuntang ya. Saya dengan Chief Angga. Halo. Di sini kapal, ini ya. Kapalnya sudah lagi sandar di Semarang. Biasanya kan kalau di kota kan kita udah biasa nih dengan pemandangan kafe-kafe kota. Cuma kali ini kita coba datang ke daerah Tuntang ini untuk mencoba menikmati makanan yang memang khas ya, karena kita bisa melihat bahwa pemandangannya ini yang memang sesuatu yang jarang ada di kota, seperti ada gunungan sama kelihatan Gunung Merbabunya. View-nya view Rawa Pening, terus di sana ada Gunung Merbabu dan Telok Moyo. Kelihatan juga. Oke, kita mari kita langsung datang aja yuk, kita pergi. Macam-macam, ada nasi bakar, nasi kebuli, mantep banget, konsepnya keren. Wow, si jagung. Ini mesen nasi jagung ya. Luar biasa. Mantap ya guys, mantap banget ya guys. Mantap banget nih. Jadi lapar banget lah pokoknya. Selamat makan teman-teman, kita cicipin ya. Sedap telur bang, sedap itu bang telur sama bini. Iya. Dan harganya ya, harganya ini dari semua makanan ini ya bertiga cuma hanya 57.500. Wow, murah banget untuk tempat seperti ini, menu makanan yang banyak dan juga pemandangannya indah tuh sangat rekomendasi banget lah bagi teman-teman pelayaran yang ingin sandar di Semarang, datang ke sini. Ini sangat rekomendasi banget tempatnya. Balung Gajah. Balung Gajah ya. Ini pepes jamur guys, kita coba ya. Bumbu, ada jamur, gede banget nih. Guys. Kita cobain ya, katanya bumbunya kerasa banget. Murah, murah, enak, pasti. Baru juga masih baru, jadi seger nih makanannya. Terus
barusan tadi kita udah pulang ke Semarang, hasil review di Balong Gajah view-nya oke, masakannya murah, enak, recommended kalau lagi ke Semarang mampir di Balong Gajah. Salatiga, tunggu review dari kami di tempat-tempat yang akan datang. Thank you, makasih.